Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tops. Hari ini aku mau nge-review pocket mini flat iron dari Vodena. Ini catokan yang kecil banget dan travel friendly. Ini aku pakai buat nge-curl, ngeriting rambut aku nih hasilnya. Sebelum lanjut ke review untuk catokan mini ini plus tutorial buat ngeriting rambutnya ini, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya? Udah? So, buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis. Nih, sekarang aku mau unboxing langsung di depan kalian catokan mini aku dari Vodena. Nama produknya ini Pocket Flat Mini Iron. Produk ini tersedia dalam dua pilihan warna, ada pink dan mint, dan punya aku ini warna mint. Gemes banget kan warnanya? Sesuai dengan namanya, produk ini tuh emang kinyis-kinyis banget alias kecil banget, jadi bisa nyempil di tas kita dan ya emang pas banget buat dibawa traveling kemana-mana. Lihat deh sama botol minum yang biasa aku bawa buat traveling aja, tetap gedean botol minumku. Selain catokan ini, aku juga kemarin sempat nyobain produk Vodena lainnya, ada Hair Fixer Spray, terus juga ada Teardrop. Teardrop ini biasa aku tetesin ke shampoo. Jadi ini tuh bikin rambut yang biasa di styling jadi lebih terawat, lebih sehat lah pokoknya. Dan by the way, untuk style rambut yang bisa kalian dapat dari catokan mini ini tuh ada 3 gaya berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Dari yang modelnya blow biasa yang lebih bervolume gitu, terus bisa juga dapetin gaya wavy ala-ala beach hair gitu, sampai yang bener-bener curl gemes gitulah pokoknya. Dan biasanya sih emang supaya awet hasil catokannya, aku selalu semprotin hair fixer spray dulu sebelum mulai nyatok. And now it's time for me to reveal how I curl my hair using my minty color Vodena Pocket Flat Mini Iron. Tonton sampai habis ya. Oh ya, by the way, ini aku lagi di Bandung dan lagi nginep di guest house. Ini warna dari flat iron-nya. Aduh, warna hijau mint. Ada dua sebenarnya, ada pink, hijau. Pokoknya aku punya yang warna hijau mint ini. Ya, ada teman aku di belakang aku, jadi mohon maaf kalau misalnya berisik gitu loh. Nah, ini watt-nya berapa ya? Yang namanya emak-emak tuh pasti merhatiin watt-nya dulu kan pertama ya. Bahasanya Korea semua sih, tolongin dong. Ini 25 watt. Mana? Ini 25 watt. Emang ada W-nya? Nih, mana sih? Oh iya, betul. Ini 25 watt. Ini tuh kecil banget. Dan kalau misalnya kalian mau tahu detail produknya, bisa mampir ke toko aku langsung aja, linknya ada di description box. Dan buat ngeriting rambutnya ini, aku pakai Vodena Pocket Mini Flat Iron, plus aku spray juga sebelumnya pakai hair fixer spray. Aku ngerasanya ini bikin rambut lebih shiny. Dan kalau misalnya ini dipakai buat nyato, dan kalau misalnya nggak buat nyatok pun ini ini bikin rambut tuh keritingnya jadi lebih tahan lama. Sekian videonya. Kalau misalnya kalian mau nyobain catokan ini juga, cus langsung beli di toko aku aja, linknya ada di description box. Kalian bisa langsung klik di situ aja. Dan buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, makasih banyak. Jangan lupa lo buat like video ini dan subscribe channel YouTube aku pastinya. Jangan lupa juga untuk mampir ke beauty blog aku, www.ririprams.com. Di situ kita bisa ngobrol dengan lebih santai. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian, terus tag aku biar aku bisa feature kalian di instastory aku. And once again, thank you guys for watching, and I'll see you next time, bye. Thank you.